Soyoyo, wajab-wajab minasan. Gak terasa kita sudah mendekati akhir bulan, yang dimana seperti biasa di setiap akhir bulan gue bakalan kasih tahu kalian informasi anime apa aja yang bakal rilis di bulan depan. Lebih tepatnya di bulan Agustus tahun 2022 itu bakalan ada 7 anime yang bakalan rilis, yaitu ada 5 anime dengan posisi lanjut episode dan 2 anime yang bakalan rilis atau anime baru. Iya, jadi di bulan Agustus depan menurut gue itu listnya kurang oke, tapi ya udahlah ya, kita langsung lihat aja animenya apa aja yang bakalan rilis. Oke, jadi ya mungkin tanpa lama-lama sebelum masuk videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue @lanex, dan jangan lupa gabung ramein Discord, link di deskripsi bawah cuy. Oke, jadi ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi. Maksudnya masuk aja ke videonya. Skuy skuy. Ya, jadi seperti biasa kita awali dengan anime yang bakalan lanjut episode, yaitu ada 5 biji anime. Jadi yang di pertama ada anime Seika Jogakuin Kounin Sao Ojisan dengan studio produksi adalah T-Rex, dan bakalan lanjut ke episode 3 dan 4. Tanggal rilisnya tanggal 5 bulan 8 2022. Ya, jadi anime satu ini mungkin adalah anime salah satu anime terdebest yang rilis di tahun 2022, karena emang ya dari segi grafik itu T-Rex nggak usah dipertanyakan lagi lah ya. Dan kalau emang kelanjutan episodenya, lanjutan episode 3 dan 4 itu masih dengan cerita yang sama, tapi dengan heroin yang berbeda gitu cuy. Iya, jadi seperti biasa ntar bakal aku tampilin sedikit-sedikit tentang previewnya atau ya trailer dari episode 3 dan 4 nya di screen yang kalian lihat sekarang cuy. Jadi ya ntar kalian bakalan sendiri aja, jadi kita langsung next ke anime selanjutnya. Iya, jadi di anime selanjutnya ada anime berjudul Abandon 100 Nuki Shinaito Daire Nai Fujigi Nakyoshitsu. Ya, jadi anime satu itu bakalan diproduksi oleh studio Merigen dan bakalan lanjut ke episode 2, tanggal rilisnya tanggal 26 bulan 8 2022. Iya, jadi anime satu ini tuh kalau nggak salah bakalan menceritakan tentang sebuah manusia-manusia yang ditarik ke dunia lain, dan mereka tuh harus ngeselesain sebuah misi atau sebuah alasan gitu lah ya, untuk mereka bisa keluar dari sana kalau nggak salah gitu cuy. Yang dimana gua nonton cuman nggak terlalu suka, tapi anime satu ini tuh mungkin bakalan melanjutkan cerita yang sama gitu ya kan. Di ntar episode keduanya gua juga belum lihat previewnya, jadi ntar kalau emang udah tayang kalian coba tonton sendiri aja cuy. Oke, jadi akan tunggu aja anime satu ini bakal rilis di tanggal 26 bulan 8 nanti. Jadi ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung next aja ke anime selanjutnya. Ya, di anime selanjutnya ada anime yang berjudul Eroishi Seijun Bisoujo o Kotoba Takumi ni Hametai Houdai. Anime satu ini bakalan diproduksi oleh studio Poro dan bakal lanjut ke episode 4, tanggal rilisnya tanggal 26 bulan 8 2022. Ya, seperti biasa anime kalau nggak 2 episode itu cuma 4 episode doang, yang dimana mungkin anime satu ini itu bakalan end di sini cuy. Ya, jadi kalau emang ceritanya anime satu itu bakalan menceritakan tentang dua heroin yang konsultasi ke rumah sakit kalau nggak salah, dan dokternya tuh memberi solusi untuk mabar Free Fire bareng dia supaya penyakitnya sembuh kalau nggak salah gitu cuy. Yang dimana episode keempatnya atau episode entar barunya itu gue juga kurang tahu bakalan kayak gimana, karena emang previewnya belum ada, tapi kemungkinan masih dengan heroin yang sama dan MC yang sama dan bakal alur cerita yang sama, jadi ya nggak tahu ada yang berubah. Jadi kalian coba lihat aja kalau emang udah rilis nanti cuy. Oke, jadi ya gitu aja, kita langsung next ke anime selanjutnya. Ya, di next ada anime Otome Boku ni Koishiteru Trinkle Star The Animation. Jadi anime satu ini itu diproduksi oleh studio Blue Bread dan bakalan lanjut ke episode 2, tanggal rilisnya tanggal 26 bulan 8 2022. Ya, jadi sedikit fun fact, anime satu ini itu adalah sebuah adaptasi anime biasa yang dibuat menjadi anime hand. Jadi anime satu ini tuh punya series anime biasa, tapi yang kurekomendasikan di video kali ini itu versi hentai cuy. Yang dimana kalau emang ceritanya anime satu ini tuh bakal menceritakan tentang sebuah sekolah khusus model-model seperti itu, yang dimana ada Yuri, walaupun gak full Yuri. Iya, jadi kalau emang cerita lengkapnya gue juga kurang tahu, jadi kalian bisa coba cek sendiri aja. Dan kemungkinan lanjutan episodenya atau episode keduanya itu bakalan melanjutkan cerita yang ada di episode 1, jadi kalian coba cek sendiri aja seperti biasa antar tanggal 26 cuy. Oke, jadi gitu aja, kita langsung next ke anime selanjutnya. Di anime selanjutnya yang bakal lanjut episode ada anime Sakusei Byouto The Animation. Jadi anime satu itu bakalan dibuat oleh studio Pink Pineapple dan bakal lanjut ke episode 3, tanggal rilisnya tanggal 26 bulan 8 2022. Ya, jadi anime satu ini adalah anime yang ditunggu-tunggu kelanjutannya, yang dimana baru kemarin lanjut ke episode 2. Dan kalau emang udah lanjut atau di episode 2 nggak finish, itu berarti bakalan lanjut sampai episode 4 cuy. Tapi yang nggak tahu juga, mungkin bakalan sampai 24 episode atau mungkin 1024 episode bakalan nandingin One Piece gitu kan.
lanjut episodenya nggak tahu juga, kita tunggu aja cuy. Jadi ya kalau emang dilanjutan episodenya di anime satu ini itu bakalan dengan heroin yang baru dan mungkin masih MC yang sama gitu ya kan, yang dimana di cover artnya yang mungkin nggak bakalan bisa kulihatin di video itu ada orang baru atau heroin baru. Jadi ya kalian coba cek atau kalian nonton sendiri aja ntar kalau emang udah rilis. Jadi ya mungkin gitu aja, kita langsung next ke anime selanjutnya yang terakhir lanjut episode. Ya di anime terakhir ada anime berjudul Subunai, dan anime satu itu bakalan diproduksi oleh studio Poro dan bakalan lanjut ke episode 2, tanggal rilisnya tanggal 26 bulan 8 2022. Ya jadi anime satu ini tuh adalah anime yang gak aku tonton karena emang suasananya atau animenya itu kayak bisa dibilang kayak gore atau horror gitulah yang gue gak suka gitu cuy. Tapi ya bukan itu intinya, yang dimana intinya tuh anime satu ini seperti tema kali ini bakal lanjut ke episode 2 dan bakalan rilis di tanggal 26 nanti cuy. Jadi ya bagi kalian yang pengen nonton animenya, kalian tungguin aja kalau emang udah rilis. Jadi ya gitu aja, kita langsung next ke anime yang bakalan new rilis selanjutnya. Ya jadi kita lanjut lagi ke anime yang bakal new release, itu bakalan ada 2 biji doang anime yang dimana ya ini mungkin kalian tunggu-tunggu bagi tim Loli yang nonton video ini. Jadi ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke listnya. Jadi yang di pertama ada anime Boku wa Chisana Tsukubu no Shimobe. Ya jadi anime satu ini dibuat oleh studio New Generation dan bakalan diproduksi oleh studio Merigen. Jadi ya anime satu ini bakalan rilis satu episode doang langsung di tanggal 5 bulan 8 2022 nanti cuy. Ya jadi seperti namanya, anime satu ini heroinnya itu bakalan berbentuk sukubus-sukubus gitu. Tapi ya itu tuh bakalan berbentuk loli-loli gitu ya kan, yang dimana ya kalian bisa lihat sendiri aja. Jadi ya kalau emang ceritanya aku juga kurang tahu karena emang preview dan sinopsisnya belum ada, tapi intinya tuh bakalan berbentuk heroin loli gitu ya kan, itu inti dari video kali ini juga. Jadi ya kalian coba tungguin aja tim-tim loli, walaupun gua nggak suka animenya, ntar rilis pada tanggal 5 nanti cuy. Oke jadi ya gitu aja, kita langsung next ke anime terakhir selanjutnya. Ya di next ada anime Kitsune Musume no Echi na Oyado. Jadi anime satu ini tuh bakalan diproduksi oleh studio Collaboration Work dan bakalan rilis satu episode doang, tanggal rilisnya tanggal 26 bulan 8 2022. Sama seperti anime sebelumnya, anime satu ini tuh bakalan berbentuk loli lagi ya kan, yang dimana kalau emang bentuknya di anime satu ini tuh bakalan berbentuk kayak setengah binatang atau puri gitu, yang dimana dia punya neko mimi atau telinga kucing heroinnya. Jadi ya sama seperti info anime sebelumnya, anime satu ini juga nggak ada preview atau trailer dan sinopsisnya juga belum keluar. Jadi ya kalian coba tungguin aja ntar kalau emang udah rilis tanggal 26 nanti cuy. Oke jadi gitu aja, udah selesai. Ya jadi itu aja list anime yang bakal rilis di bulan Agustus tahun 2022, yang dimana kalau emang dari segi listnya gue kurang suka, tapi ya gimana lagi gitu ya kan, gue juga gak bisa ngeluh karena emang bukan gue yang buat dan gue juga gak bisa ganti apa aja anime yang bakal rilis bulan depan gitu cuy. Jadi ya kalian nantikan aja anime yang bakalan rilis di bulan-bulan depan lagi seperti biasa. Dan di bulan kali ini anime apa yang paling kalian tunggu, kalian coba komen aja di kolom komentar bawah seperti biasa cuy. Oke jadi ya bagi kalian yang gak pengen ketinggalan informasi update anime terbaru bulan-bulan kedepannya seperti biasa, kalian coba subscribe aja channel kali ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya seperti biasa cuy. Oke jangan lupa gabung Discord, link di deskripsi bawah, bantu ramein Discord gue supaya gue lebih semangat. Like, comment, share, subscribe seperti biasa, dan jangan lupa follow Instagram gue @lonex. Jadi ya mungkin sekian video kali ini, gue Alan Kun, Eka Leon, dan Eka Leon Kun pamit undur diri dan bye-bye.